Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Nah, kesempatan kali ini kita sudah kembali kedatangan satu paket pesanan. Ini adalah salah satu gadget aksesoris gadget yang sudah kita pesan kemarin. Yuk, kita langsung bongkar aja, kita buka aksesoris apa yang ada di dalamnya. Tara, ini dia guys. Aksesorisnya adalah headset Bluetooth headset merek Samsung dengan tipe HM1000. Yuk, langsung kita buka. Kemarin kita kemudian pesan ini karena kebutuhan akan Bluetooth headset yang sangat penting pada saat mengendarai motor, kendaraan bermotor, bawa mobil, ataupun pekerjaan lainnya yang kemudian mengharuskan kita tidak memegang gadget. Nah, isinya ada ini, ada 3 buah, satu unit headset, kemudian ada kabel ini, kabel untuk perpanjangan dari earphone-nya ke bagian kiri kalau seumpama kita pasang headsetnya di kanan. Kemudian ini adalah perpanjangan earphone-nya nih untuk ke telinga sebelah. Kita singkirin yang ini. Terus ini ada USB cable, micro USB ini untuk kemudian ngecas ngecas headset Bluetooth-nya. Nah, headset Bluetooth-nya ini bisa kita lihat guys tampilannya. Lumayan rapi. Di sini ada beberapa tombol guys. Yang pertama, ini ada satu tombol gede. Ini kayaknya untuk tombol power. Coba kita tekan. Biasanya sih tekan agak lama. Oh, ini untuk dua. Ada dua. Ada yang tekan di bawah, ada yang tekan di atas. Nah, ini biasanya kalau pada saat play musik, ini biasanya untuk forward lagu selanjutnya, track selanjutnya. Ini untuk track sebelumnya. Terus di bagian kiri bisa dilihat ini ada tombol volume tambah, ini ada tombol volume untuk mengurangi. Nah, di sebelah ini bagian yang di bagian telinganya guys, ini ada bantalan karet yang kemudian memudahkan pemasangan headset di telinga. Ini ada slot ininya, slot untuk kemudian yang pertama kalau perpanjangan earphone-nya. Jadi kita tinggal colok ke bagian sini. Nah, tergantung ini kemudian kita pasang di telinga kanan, berarti yang ini ada di telinga kiri ataupun sebaliknya. Kemudian colokan ini agak keras. Colokan ini juga yang kemudian digunakan untuk ngecas untuk USB-nya. Nah, kayak gini. Kemudian yang ini kita hubungkan ke USB, entah di laptop atau kepala charger handphone. Terus di sini ada ini nih, penjepit telinga. Jadi ini kita pasang di sini. Ini boleh, ini opsional, boleh pakai boleh enggak. Jadi biasanya biar dia lebih terpasang dengan baik dan mengikat dan telinga. Jadi enggak lepas, guys. Nanti akan kita coba setelah kemudian kita cas. Ini adalah penampakan seluruhnya. Di sini ada speakernya, speaker untuk kemudian mikrofon, sorry, ini untuk ke bantalan telinga, bantalan karet dari telinga. So, itu aja guys, nanti akan kita coba bagaimana fungsi dan kinerja dari headset Bluetooth ini. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Ingat untuk subscribe dan kemudian like. Thank you, see you in the next video.